Paling Ribis, sekarang Nona udah sampai di Balai Kartini, tepatnya di event Seakal 2019 Southeast Asia Cyber Arena. Di sini Boom akan bertanding, ada banyak divisinya. Jadi langsung aja kita masuk yuk, lihat venue-nya. Jadi Nona juga mau foto. Oke, lanjut lagi. Kita mau lihat langsung ke stage aja kali ya. Stage ya, kita lihat yuk stage ya. Bu akan bertanding di stage seperti apa? Langsung. Kayaknya nggak usah ke depan banget ya, karena belum ada yang bertanding. Itu stage-nya di mana Boom akan bertanding, Free Fire, PUBG M, Dota 2, dan Chess Rush. Banyak banget ya kan, iyalah. Anyway, di event CK ini ada booth-nya Boom Esports. Di mana ya? Terus isinya apa aja? Yuk kita samperin yuk. Aku mencium aroma-aroma bumi. Di mana dia? Di mana bumi? Ini dia, dicariin dari tadi. Ternyata Bumi ada di booth-nya Bumi Sports nih. Halo Bumi, tas dulu kita tas dulu. Jadi di booth-nya Bumi Sports itu, sini-sini, ada merchandise banyak banget. Masuk yuk, masuk. Ada yang sama nih, kapelan Kenona, Hungry Beast tulisannya. Tuh, dipilih. Terus ada yang logo terbarunya Bumi nih, keren banget. Simple but cool. Tuh ya kan, tetap hashtag Hungry Beast, sobat lapar. Ini ada yang official merchandise-nya tuh Indo Pride banget, merah putih. Sumpah Pemuda, pakai ini. Kemerdekaan, pakai ini juga. Apalagi ya, Kartini, pakai ini juga. Kebayanya, roknya aja, atasnya kaos ini. Keren. Yang terakhir ada kaos ini. Kalau itu tulisannya doang. Kalau ini ada tulisan Hungry Beast plus Bumi, Pokemonnya Boom. Pokemonnya Boom. Serigala di sini keren banget, garang banget ya kan? Helm of Dominance Trophy Grand Final Unipin Sika 2019. Thank you.
Ada seorang Guns lagi-lagi dengan AWM-nya. AWM player sangat berbahaya dari seorang Guns. Dari Mystic juga ternyata surprise. Ada Giflan juga yang harus jatuh, tapi bakal berlari dengan Yona juga. Dan akhirnya harus dihabisin gitu aja. Tersisa dua sekarang. Mystic menjelang survivor dengan tata pilihan 5 kill. Masih bilang umpet di balik pohon. Digulung nomi di kekitnya. Apakah langsung diras? Sedikit lagi. Oke, udah mulai spreadat. Dikolek satu persatu. Dikoy dulu sedikit. Masih bisa dikoy lagi. Baik, semangat Yona. He's doing it dan berhasil mendapatkan Buya. Boom Cerberus. What a good play, what a gila. Oh my god. Dan dia udah ngebaca bahwa itu tembakan dari Hunter sebenarnya hanyalah decoy untuk melakukan pergerakan dari Bayi sini. Madrid bakal coba untuk ngegocek terlebih dahulu. Bergroup up dengan Persi kabur, tapi nggak bisa karena Boom galak banget dan bahkan Persi juga harus dijatuhkan menyisakan Lexan seorang diri. Rasa nggak bisa ditolong, rasa nggak bakal bisa ditolong dari Hunter. Bener aja dan Persi pasti bakal jadi melawan Lexan. Lexan dan harus terbunuh New King Leader untuk Boom Cerberus. Iya, melakukan medikasi, coba untuk buy time, bertahan cukup lama, tapi gua rasa nggak bakal cukup kuat karena udah sakit banget. Dan di sini kemenangan bakal dipegang oleh tim KLPR Project. Sama diajar aja. Ada bom juga di depan. Sangat sulit sampai sini untuk Capital 9. Bakal dapat hujan peluru. Fikri gak bisa ketolong lagi. Masih ada Zero juga. Di saat yang sama Zero bingung mau ngapain. Masih bisa selamat. Masih bisa didobelin Gluola. Dan oke, masih bisa tolong. Tapi Gluola bakal hancur saat lagi. Masih punya persiapan Gluola. Tapi terlalu banyak peluru yang dihujankan ke arah Capital 9. Sehingga Capital 9 akan ditembangkan begitu aja oleh Boom Cerberus. Dan kita lihat banget sekarang terjadi begitu aja. Gloomy gak bakal dikasih ampun. Tersisa dua orang lain tapi Biggie berhasil dapatkan dengan bakal diperjam satu sedikit lagi. Dan ada Rin juga cukup sekarang masih selamat tampaknya. Masih bisa dipantau dulu dari lantai dua dengan SS. Udah ada shotgun yang dijatuhkan gitu. Masuk ke berikutnya. Masih coba dipantau dulu. Itu dia ada Bang Iki. Kepada beri habis sudah jatuh satu orang. Mystic, Mystic play. This is Mystic. This is Mystic. Kita lihat tapi berakhirnya. Harus tembang juga Mystic. Gue udah bilang game tiga jangan rank tiga. Malah tiga beneran. Bakal mencoba mencari Hunter, jadi bakal jump shot. Masih belum connect pelurunya di arah sana. Masih belum juga percobaan kedua. Percobaan ketiganya berhasil. Dari arah Winter, dan gak pakai lama. Langsung di end aja. Ini 400 juga. Yes, masih bilang ini buat kalian seorang. Why not di situ? Oh, udah ada jump shot yang ternyata masih di decon. Why not di putri lagi? Masih belum di balik dan harus dibalikin. Oh, masih ada di situ. Masih ada duo di situ di putri lagi. Sendirian di sini. EP40-nya masih belum kena. Lagi. Reka. Dan harus ke top. Dan langsung di end aja oleh seorang Mystic. Masih ada dua orang lagi di sini. Satu orang berhasil dijatuhkan oleh Mystic. Memang benar-benar mikro yang bagus banget dari Mystic. Jadi, kalau dia bisa jatuhin Baim, ini bakal menjadi wipe out yang luar biasa. Dan ini dan benar aja langsung di fire. Harus gas. Di sini. Harus tinggal sih, karena ini kesempatan terakhir. Dari depan, oh my god, Tono harus nubang. Iya,
dan tersisa dua tim Asia ada Boom di sini bakal berhadapan dengan pemain dari PBM. Pandi berhasil mendapatkan satu orang, Boom tersisa satu orang aja, Gun di sini terlalu sulit dan itu dia Buya. Kembali otak lu kembali. Latihan sempat istirahat sejenak ya. Dan inilah dia tim yang sangat konsisten dari ronde pertama sampai ronde keempat bakalan bertemu dengan satu tim juga di atasnya. Kita bersiap-siap aja, langsung aja serangan dari para pemain Full Serpent. Oh. Satu orang tumbang, Gatuh udah jatuh, bakal dapat dihajar, terlalu polos. Wizard masih mencari koin sedikit, Ren udah jatuh, masih ada Seven dan Ramadan, bakal dapat ditolong dulu Why Not ya. Oke, udah ada glue wall yang sangat cepat untuk menolong seorang Why Not. Guns juga demikian, masih bisa menggulung medical kitnya dengan sangat cepat. Dan dia somehow, gua baru lihat sebuah tim sampai segini rapetnya, sampai segini defense-nya untuk melawan Boom Cerberus, Pak. Peran gengsi pun terjadi, cepat atau lambat mereka bakal bergerak juga. Dan kalau kita lihat langsung coba dihajar, udah jatuh. Wydon udah dapatkan satu, udah dihabisin. Mystic di sana menyusul dengan M40-nya. Mereka udah jatuh, tersisa Haters satu lagi. Haters akan menjadi Haters atau Haters akan balik ke keadaan. Mystic yang udah jatuh ternyata oleh seorang bayi. Langsung coba dihidupkan dan oke bakal dapat dihidupkan. Enggak, ternyata udah dihidupkan. Lagi-lagi, Haters adalah harapan trader. Mereka itu bakal coba dihajar. Ada Wydon. Jalan Ampang tuh. Iya, Jalan Ampang. Apa tuh? Gitu, ada Jalan Ampang. Apa ini kereta? Marah. Mobil nih. Mobil. Itu di Indonesia mobil bilang ini. Di Indonesia, cost kereta is locomotive. Train. Locomotive. Kereta, train. Turn left. Car is mobil. Ini mobil telepon. Mobil tak mobil. One.
Ya, semuanya bersembunyi. Ini chatting gaming, batu gaming. Aku adalah batu, aku adalah batu. Tapi gila, harus tumbang dari play zone pula. Yes, Nate yang bagus banget. Ryzen juga. Tantar Ramones berhasil untuk mendapatkan pemain-pemain dari Next Deja Vu. Harus hilang dan ini dia pertarungan antara Putri Duhat. Sudah selesai dan boom. E-Sport mendapatkan winner-winner tiket leader. Luar biasa, tapi apakah di round ketiga siapa yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Kita akan saksikan sesaat lagi dan... Join, Dek. Siap.
baik dan stay goodbye to the other satu player. Ramones knockout ke Rexha. Very low at masih sempat untuk melakukan proning. Ramones take down satu, Rexha knockout dan langsung di finish. Oh, zonnya jalan. Berjalan terus menurut dia bertekanan mencoba untuk revive dan itu masih bisa kabur-kaburan tapi ke tengah membuat sangat terbuka dan Bumi Sport mendapatkan poin lagi dan lagi. Satu terkenal tapi di arah atas sudah tahu posisinya. Siapa yang bakal melakukan lebih dahulu? Di dua lawan dua kelar. Salahnya akan terlihat. Akan terlihat dan siapa yang mendapatkan dan gili itu dan ini dia. Gimana Ran, juara 2 Ran? Ya, itu dah. Kita juara 2 karena berempat sih mainnya. Sedih ya, nggak ada Mamat? Nggak ada Mamat. Kalau ada Mamat, pasti juara 1. Mantap. Gimana, menurut lo? Kenapa? Juara 2. Sebenarnya sih sedih nggak ada Mamat. Kalau ada Mamat sih bisa. Nih, gimana ketemu abang tadi? Ya, Gigi. Gigi. Bocil gue nih. Gimana? No Mamat, no party. No Mamat, no party. Liatin dong.